Adapun makam kita di dalam sumbayang itu ada ampe. Yang pertama makam mi'rat, nan kedua makam tawajuh, nan ketiga makam tahmid, nan kampe makam munajat. Jadi makam awak dalam sumbayang ku ada ampe. Ku indak juga bisa pangana ditagahan mangana-ana lain kanalah, tapi makam nanampe ko tolong dijago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wa'ida wa rabban syahida, la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malam kini nikmat Allah selalu menyertai kita. Roh masih bersahabat dengan tubuh, jantung masih badanyui, darah masih mengalir. Tandonyo nikmat Allah selalu menyertai kita. Koklah sampai tangan balipek di dado, tubuhlah tabujuo di tengah rumah, terputus segala cita-cita, musnah segala harapan, habis sebuah angan-angan, orang banyak membacakan inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Sabalun orang punyo tibo menyapui, orang mananam tibo mencapui, disiko masonyo kito mengaji, iduit nan kadipakai, mati nan kaditompang. Iyo to. Kemudian salawat dan salam kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan dan mengibarkan panji-panji kebenaran, membawa umat manusia dari kerikil-kerikil yang tajam sampai kepada intan berlian yang dihiasi dengan iman dan takwa. Sempronokan iman, sempronokan takwa awak. Paci arek ganggam tagwa sunnah nabi, tagak jan bapaliang, duduk jan bakisah. Ku iyo bana bapaliang tampe tagak bapaliang lah, tapi di tanah nan sabingkah. Bakisah lah tampe duduk, tapi di lapiat nan saanai. Mudah-mudahan berkat kita banyak-banyak berselawat ke nabi, kita dinanti-nanti dengan syafaat. Amin. Allahumma amin. Jadi marilah kita berselawat kepada nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah.
ria Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mulai daripada alam arwah lah ditentukan di Allah Subhanahu wa taala di sinan ka menjadi laki-laki awak atau ka menjadi orang padusi sampai kepada langkah rezeki patamuan maui, itu adalah ditentukan di Allah Subhanahu wa taala. Di sinan maksudnya kita samo tuo jo ayah kita, samo tuo jo induak kita. Namo alamnyo alam arwah, iaitunyo roh sama tomato alum batu buah wakle. Ditakadiakan di Allah lahir ke bumi, mukoma nampak kita kini, dicaliak nampak diawailah taraso bernamo tubuh nan kasah. Suatu saat dasar kita sebelum ado adalah tiado, kan yona? Kalau tiado dasar kita, akan dikembalikan lagi kepada tiado. Sebab ba'a kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Setiap sesuatu kembali kepada asalnya. Kalau asalnya tiado, akan kembali nanti kepada tiado. Seluruh nan ado di atas dunia ko, dasarnya tiado, akan kembali kepada tiado. Oleh sebab itu, selalulah kita bermohon dan berlindung kepada zat yang maha ado, yaitunya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jala liwal ikram. Sekalian yang ado di atas dunia ko, kata Allah, fan artinya le nyak, musnah, yang kekal adalah zat Allah yang mempunyai keagungan dan yang mempunyai kemuliaan. Jadi de awak janaro nawak bakandak ke makhluk, ujungnya nanti awak akan penuh dengan kekecewaan. Batun sabok makhluk ko tegihnyo bakandak kepada randah, kayonyo ka menjadi bansai, iduknyo ka menjadi mati. Kalau bakandak wak kepada Allah, nan Allah tu hidup ndak mati selama-lamanya. Jadi de awak guno mengaji ko karena kita ka bapulang kepada Allah, kan yo nak, kan ndak do kita nakakara. Sebelum kita pulang kepada Allah, tolong kita pariso diri kita dahulu. Fi aina antum, di mana kamu? Ila aina antum, dari mana kamu? Ke mana kamu? Min aina antum, dari mana kamu? Wa dima kini, kama wa rancana dari dima wa, perlu kita kaji. Lihat di dalam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah. Ya Allah punya aku awak kau. Awakku yo punya Allah. Aku nan kini mengaji wa dalam innalillah. Minum dalam innalillah. Hidup dalam innalillah.
makan awak dalam inalillah nan kita pikian sama sui duit ko wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah kami kembali. Dan sampai lo datang dari Allah kembali kantu, datang dari Allah kembali kajin, inyo ko dapat datang dari Allah kembali kepada Allah. Adisiku gunue kita mengaji sabok Allah nan kita kaji nan kita sambah, itu juo Allah nan menentukan nanti di hari kiamat. Dan ragu-ragu lola ibu-ibu, itu Allahnya nanti nak kabatu kage Allah ada. Ku dolo nan cameh wa lalatih jo sumayang kini adi sambah jo da wa Allah ko laitu lo Allah beswa ko dari kiamat, itu jo Allahnya. Allah tu hayun layamutu abada, maha hidup tidak pernah mati selama-lamanya, tunan Allah. Jadi supaya tahu Allah tu juawak besuak, saraiknya arwi tahu kita de Allah kini. Man khafa maqama rabbihi jannatani, kece Allah. Siapa nan takui di makam Tuhannya mandape duo sarugo, yaitu nyo dunia dan akhirat. Manya sarugo bisa hati adir dengan Allah dan bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iko nan dikecekan sarugo. Jadi na sarugo kuapo bisa hati mangana Allah, tuna sarugo, tuna sarugo. Kalau lah lupo kita jo Allah, lah dunia ko jo nan dipandang di awaknya, lanyap Allah dalam memandang dunia, ikulah termasuk orang ko marugi, marugi kita. Jadi orang nan dapik sarugo tu ba'a wa itaraso jo Allah kama pai, duduk dengan Allah, bagarak dengan Allah, kama jo sajo nyo besar tu Allah. Nan sabana sarugo itu di dalam hadis kudusi, nanti di sarugo Allah bertanya kepada ke ahli sarugo, eh ahli sarugo, ado nang kurang lai? Ndak Tuhan. Lah cukui Allah. Ado nang kurang? Ndak ado lai. Urang umah rancak, bidadari banyak, siko sanang sakit ndak ado, bantuak gagah, awak mudo ndak panah tuo-tuo, sirtum sababan la tahrumu na abada, jadilah kamu muda tidak akan pernah tua selama-lamanya. Jadi ndak ado na kurang lai, indak Tuhan sedang mengatakan indak Allah menzahirkan nurnyo, dizahirkan oleh Allah nurnyo, la zahir nur Allah, tacangang ali sargo mancaliak nur Allah ko tadi, bik tacangang mancaliak, lupo ka bidadari, lupo ka sarugo, lupo nikmat na lain, dek lezatnyo memandang kepada nur Allah. Cuba bayangkan, tangka turancak bidadari minumnya lalu air di angkungannya nampak dek janiah kulitnya, namun tak takana tulai rancak bidadari dek memandang kepada nur zat Allah. Jadi nan sama nasarugo bukan kelezatan dunia dan mencali isi sarugo tu tadi yang sabana sarugo bisa kita bermusyahadah, bermurakabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunan sama nasarku, celia barakanai ati Zulaikha ka Nabi Yusuf, sampai takongkang Nabi Yusuf dia gangan di Zulaikha, cabiak kudua baju Yusuf dihegang-egang dek Zulaikha ko dek kanai ati. Sainggulah dapat kabar bini Perdana Menteri Kaniati kepada seorang budak, aib nampal yang tinggi nak ada di atas tulai,
Sehingga tidak senang hati Zulekha dikumpulkan anak gadis Mesir, disuruh duduk babirih di istana, diagih marpalam cie sorang, diagih pisau tajam, nyosuruh mengubah marpalam. Sadang mengubah, kaluah Yusuf berjalan di muka orang tua. Kaluah Nabi Yusuf tak cangang mencaliak, tak campak marpalam kau. Tapi marpalam tak campak, nak mengubah, lai taruh yo. Batu anca aku layak mengubah yo. Tiba di jari tunjuk, batu kareh nama palam kau, pap, putuh cie. Icaliak yo, batu kareh nama palam kau, abak, putuh lu cie lai. Indak taraso sakit nyodoh dek mancaliak Nabi Yusuf. Kan gagah toh? Kan gagah? Lihat dalam Quran. Falamma ra'ainau akbarnau qatana aydiyahunna wa qulna asalillahi ma hadha basara in hadha illa malakun karim. Tak kala mereka melihat Yusuf, langsung mereka membesarkan Yusuf, memontong mereka akan tangan mereka. Mereka berkata, ini bukan manusia kecuali malaikat yang mulia. Lah hilang Yusuf, serentak tangihnya dicaliak jari tangan labat tataya di buku. Darahlah terserak. Mangko dipilih dek Nabi Yusuf masuk pinjaro. Dek gagah. Coba bayangkan. Kayo gagah tu ha? Sainggu Yusuf dalam pinjaro, nan Zulekha nak berganti-ganti manangi. Sampai meninggal suaminya Katir Aziz, Zulekha incik matu na hitam tu menjadi putih. Awak mudo larongkoh bantu orang tua, ndak nasi ndak lalu dimakan, air ndak lalu diangkungan, siang menjadi mimpi, malam malam menjadi mimpi, siang menjadi angan-angan. Nanta bayang di pelupuk mato, yaitunya Yusuf, Yusuf, Yusuf. Singkik carito, keluar Yusuf dari pinjaro, singkik carito, bajodoh pulo dengan Zulekha tun. Baapuni jodohnya, karena Yusuf sampai menjadi rajo, lalu di mungko di labuah tabaun baun Yusuf kode Zulekha. Awak lagabun mato ndak malie lai, awak larongkoh akecek Zulekha. Ip tabaun baun ede. Maha suci Allah yang telah menjadikan dulu dia seorang budak, sekarang sudah menjadi raja karena taatnya. Maha suci Allah yang telah menjadikan diriku dulunya raja, sekarang sudah menjadi budak karena durhakanya. Taman wang Yusuf tabayanglah peristiwa sama sojule Zulekha dulu. Tapi usul nak tahu lai siana niko. Kiroe didakek, didakek Zulekha kironya. Ba amangko takako bantu engkau Zulekha. Kano bersedih memikirkan engkau ya Yusuf. Ba amangko gabun matu engkau, manangi satio ari dek mamikian engkau. Ba amangko sampai kuru yang kau indak makan dek mangana engkau. Ba amangko tuho engkau, iola tuho pangana karake engkau. Jawabane engkau, 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 engkau. Akhirnya ba diambil keputusan dari Yusuf. Ambo sampai kini alo ada orang rumah Zulekha, ambo rela mempersunting engkau. Singkat cerita, iola menikah Nabi Yusuf dengan Zulekha. Akhirnya ba malam mendoa Nabi Yusuf, ya Allah, tolong muduan Zulekha aku balik seperti bantu wakatuinyo mangguro ambo dahulu. Sedang megegang kudua baju mo dulu, takah tu bantu mudu edih. De doa Nabi Yusuf makabuo, hari siang besok dicaliak Zulekha lah mudu rancak. Babawa Yusuf dengan Zulekha. Lalamu berbaul anang kecek Zulekha, eh junjungan, tolong ajar lo ambo batuhan kepada Allah. Nanang kau sambah setiap wakatu, cibu ajar pulau mo. Jadi adiajalah dek Yusuf Zulekha caro batuhan kepada Allah. Diamalkan dek Zulekha
nan diajan dek Nabi Yusuf ko. Setelah diamalkan lah tibo etong berbulan Allah biaso jo Zulekha ko ka Nabi Yusuf lai. Indak samu takah daulu na lai. Lah tamano manua lah Nabi Yusuf ko. Ba acar we ko. Nan biaso nyo bakal bihan akawa. Iko betul lah jauh-jauh yo pencali ananyo ba ako. Lah nampak lu orang na lain de ko dak. Cemburu sosial tumbuh dalam hati Yusuf. Imbau Zulekha. Zulekha sikor lu. Iyo junjungan. Ambo cali engkau dalam bulan kau. Iko alah gak jauh-jauh jo bantu dari ambo. Ndak begitulah jo lekok pulang ambo jadi ndak berhenti. Ba ada sebenarnya. Laduh lu orang na lain. Indak. Tapi ba mako takako. Sampai tambuak kudua baju ambo duluang kawegang dak nanda ambo. Sampai labun matuang ko manangi dek mamikian ambo. Sampai rongkoh angko bantu orang tua dek rindu kambo. Sampai mangurih tulang angko ndak mau makan dek mamikian ambo. Kini bu cali angko lah slow-slow. Jo nampak lain, lah jauh-jauh jo lain. Ba ko aduna lain. Indak junjungan. Tapi ba wahai junjungan. Peristiwa yang sebelum itu ambo selalu mengana dan memikirkan engkau. Setelah ambo menjadi istri engkau, ambo bagurukan kau junjungan, tolong ajaan ambo caro batuhan kepada Allah. Sengguang kau ajaan ambo, nan engkau ajaan itulah yang ambo amalkan. Jadi dek lama memandang kepada zat Allah, hilang gagah engkau dek gagah Allah Ta'ala. Lampu rancak engkau dirancak Allah Ta'ala. Tumang ku ambo biasa jo macam dia engkau leh. Anak kecil Yusuf, kalau yo dek kebesaran Allah mai langgah gambonya, taruihlah Zulekha. Tapi ko aduh lo manusia na rancak, ambo ingin bertandiang jo orang tu ba abatu rancak. Cibo bayangkan. Yusuf bukan main, cibo bayangkan. Sampai putui tangan dek mencaliak Nabi Yusuf, bisa lanyap gagah Nabi Yusuf tu dek memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nan sabana sarugo adalah lai bisa kita bermusahadah, bermurakabah dan bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man khafa maqama rabbihi jannatani. Siapa nak takwi di makam Tuhan mandape duo sarugo, yaitunya dunia dan akhirat. Mana sarugo hadir ati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makam kita di dalam sumbayang itu ado ampe. Yang pertama makam mi'rat, nan kedua makam tawajuh, nan ketiga makam tahmid, nan kampe makam munajat. Jadi makam awak dalam sumayang kua duampe. Ku indak juo bisa pangana ditagahan mangana na lain kanalah, tapi makam nanampe ko tolong dijago. Kadolo urang ko sumayang. Sumayang lu sudahlah baminantula sudah dua kali. Sumayang lu sudah lai pi baminantu lu sudah dua kali. Usali pertama sudah wajah tua jaya takana nak nantu diterima oleh orang. Rakae nang kedua sudah bagalek sekali. Rakae nang ketiga nang nomor dua lu dapat jodoh lo. Rakae nang keempat lu sudah lu baralek dua kali. Sumayang lu sudah lai baralek lu sudah dua kali. Nah do takaitun panganawa di bau-bau de iblis badamu khanas panganawa tu dalam sumayang. Ah, kadang-kadang ada lo sumayang memperhatian orang. Sudahnya sumayang nyimbau cucue batu dimakan samba tu dikudok. Di mata wandua wak mengudok samba. Andua sumayang tadi kecil nak nampak dia denang sedang sumayang tu tadi je. Kiruan duangku sedang sumayang aman calik cucue ambil sambal nyo calik takai kuah. Ya kan nak buduwa, ya kan astain.
Di cucuku mangkonyo ambia nyo tunggu nenekku sedang sumayang. Akiro sedang sumayang nenekku mencelek cucu memakan sambah. Tolong dan sampai sio-sio ibadah hawa. Dan sampai sio-sio. Jadi kunda amuh jo ditagahan pangana lalu lintai ilia mudia. Tolong jago makam dalam sumayang ko ado ampe. Yang pertama makam mi'rat talataknya di takbiratul ihram. Ma takbiratul ihram, takbir rukun pertama mulai sumayang. Bacaannya Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Alif kaf ba ra. Alif lapas kasat. Arti kasat manyangajo menunjukkan zat Allah samato-mato. Lam bertasdid duo lapas ta'ayin. Arti ta'ayin menyatukan menunjukkan sifat dan asma Allah Ta'ala. Ha lapas ta'arat. Arti ta'arat menentukan menunjukkan af'al Allah Ta'ala. Allah kato Nur Muhammad, Akbar kato Nurullah, jatuh niat di api uruh nasalapan dalam kalimah Allahu Akbar. Di dalam ilmu usuluddin itulah kesimpulan rukun tiga balik. Alif lapas kasat, arti kasat manyangajo usali aku sumayangan, disangajo kita sumayang. Lam bertasdid duo lapas ta'in, arti ta'in menyatukan usali perdal isai kita nyatuan kita sumbayang isa. Ha lapas ta'arat, arti ta'arat menentukan usali perdal isai arba'a raka'atin kita tantuan kita sumbayang isa ampe raka'i. Karena sia kita sumayang Akbar, siana si Akbar, yaitunya ada alillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takbir pertama mulai sumayang itu namanya makam mi'rat. Arti mi'rat ku apa? Naya sabok kecek Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, sumbayang itu mi'rat orang beriman. Jadi makam mi'rat dalam sumbayang talatak di takbiratul ihram ku tadi. Mi'rat nak kaba'a? Naya. Naya nak kaba'a? Contoh, kita sudah bau dua, iya tak? Kita caliaklah sajadah tapi sumbayang, iya? Sudah tu kita luruhkan saf. Sabok kecik Nabi, sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufuf bi iqamati solah. Luruskanlah safmu. Sesungguhnya meluruskan saf termasuk untuk menyempurnakan solat. Luruhan. Lah di luruhan dicalia orang di kiri, dicalia orang di kanan. Ya tak? Lah nampak pulo sajadah di muka. Ya. Berarti posisi waktu itu kita sedang memandang alam. Manan alam? Nampak sajadah, nampak kawan kiri kanan, tahu nampak di awak, berarti kita sedang memandang alam. Setelah usali dibaca, takabie diangke, takanan jadi awak kawan kiri kanan lain. Dipikirnya sajadah kau lain. Jangankan lain, awak namangke tangan lain tapi kia dewa sakatiku itu. Siana tapi kia dewa. Allah subhanahu wa ta'ala. Wakatu mengana Allah tu, Allahu Akbar. Aku nak mirat. Naya. Naya ba'a. Tadi kita memandang alam, kini langsung memandang keperuzat Allah yang menjadikan alam. Jadi nanyanya pandangan dari alam kapadona menjadikan alam iku namonyo mi'rat. Hijratun minal akwan ilal mukawin. Hijrah dari alam kepada Allah yang menjadikan alam. Aku namirat. Tu namirat.
kok tagaso jo baru de awak kok nampak jo da lain ulang usali balik anu tu lain nu takbiratul ihram ko ari putui lanyap sadone eh lanyap namanya ujui kepada na satu ma'rifatul ma'budi qabal ibadah fazalika haqiqatu makna sahadah kenal kita nan disambah sebelum menyambah itu isi sadah kalimat la ilaha illallah sebelum persembahan kita karajokan kita tahu dulu sia na sabananyo nan disambah sebelum kita ka menembak jaleh dulu apa nak ditembak sebelum kita berjalan tahu dulu kama tujuan kita berjalan sebelum kita balai ke pulau tahu dulu pulau mana nak kita adang jadi lebih tahu dulu ke tujuan daripada kita berjalan menyampaikan kepada tujuan jadilah orang tukang tahu dulu apa nak dibuat maka di kerajaan ia pun tidak kuna tentu apa nak dibuat di kerajaan pun di kerajaan apa itu tujuan kita tujuan Tuhan kalau lontatu kama ujuk sambah sebelum sambah di pasambahan jan-jan beku hantu nak kita sambah setan nak kita sambah beralu nak kita sambah arui tahu dulu sia nak kita sambah aku dalam mengaji Allah subhanahu wa ta'ala mulai takabir pertama tua yulah nyap sadoi ndak ada tahu awak di imam gairah ndak ada tahu awak kiri kanan dah jo tubuh awak namangke layap sama toto Allahu ak adi sikulah yang dikatakan Allah wahdah la syarikalah Allah itu esa ndak ado berserikat siko kita mengecekkan sampai persembahan kepada Allah tapi kalau kainda ndak percayalah ndak bisa ado tu ndak tabe itu ran jadi makna mirat tu apa hijrah dari alam kepada Allah yang menjadikan alam Allah bana ajanya adi sikulah kita makam merasakan bermahabbah dengan Allah risiko kasih sayang kita tawujuk kepada Allah man ahabba syai'an akthara min zikrihi siapa cinta kepada sesuatu sering ia menyebutnya sebut Allah 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 tu cie dalam sumayang nang kedua makam tawajuh letaknya waktu membaca doa iftitah di wajah tu wajahia tawajuh tu apa artinya mahadok apa arti tawajuh mahadok dah maa wajah tu wajahia mahadokkan aku akan wajahku lillazi patara samawati wal ar bagi Allah nan menjadikan langit jo bumi wajah namanu nak diadokkan bukan wajah iko tapi wajah tubuh nan alui atau wajah tubuh nan batin tampe tajali sifat Allah nan kembali kepada Nur Muhammad di siko basobo kajinyo hak sanggo manyanggo songsong manyosong basi di dalam batu batu di dalam basi liput meliputi antara Allah dengan Muhammad sifat Allah nyato di Muhammad Muhammad diliputi di sifat Allah ai koko nang kadiadokan kepada Allah kalau wajah iko nang kadiadoan berarti pasti awak mangecen tuan Allah ko di muko wajah kamu kuat doa kenio nak aku lah siri ko nan Allah ko nak batampik dah allazi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina dia sudah ada sebelum tempat dan waktu ada maka tidak layak ditanya dia berada di mana dan ditanya Allah ko kalau ikunam dalam pada pe awak nak dia doa kepada Allah berarti pasti awak fikir Allah tu di kiblat atas ai ndak ada Allah di belakang ndak ada Allah sebelah kanan ndak ada Allah sebelah kiri wallahu munazzaun ali jihati sittun Allah itu disucikan dari enam penjuru tidak di atas, tidak di bawah tidak di depan, tidak di belakang tidak di kanan, tidak di kiri tapi Allah ku meliputi sekali alam mamanu sekali runggu tunan Allah tunan Allah ajan awak aku aduk iku kalau wajah aku nak terfikir dah awak beko berarti adi muka tuan Allah tu batampik Tuhan aku nak siri wajah di siku adalah wajah tubuh anak alui
nan tampik tajali sifat zat yang bernama Allah, duduk dengan uji Allah, kamanyo dengan gara Allah, ai kuwajahai tarasunyo jo Allah. Nah, itu makam tawajuh. Kemudian nan katigo bernama makam tahmid, latanyo waktu kita membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tu makam tahmid, artinya memuji. Aiko lah ibu bapa nanggak baulang-ulang sakete makameh. Sebut takbiratul ihram sekalinya. Kayo nak? Oh, wajah tu wajah ya sekali. Tapi Al-Fatihah bara rakaat solat kita sebanyak tulu Al-Fatihahnya. Kan yo nak? Kan yo? Aiko nan rukun ko Al-Fatihah ko nambah ulang-ulang. Adisiko paralu di kita batu-batu ne'e dalam Fatihah ku awak. Sebab Al-Fatihah tu ruhu salah kecik Nabi. Al-Fatihah ku nyawa sumbayang. Kalau sarah Fatihah kita, berarti sumbayang ku nak bernyawa dah. Kalau nak ada nyawanya, berarti mati. Kalau mati, tak sah sumbayang awak dah. Jadi Fatihah ko pangkai. Al-Fatihah ko berdialog antara kita dengan Allah. Dan Al-Fatihah ko lah kecik Allah separo di inyo, separo di awak. Mana separo di Allah? Bismillahirrahmanirrahim, pengasih penyayang siada Allah. Alhamdulillah irabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam siatu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi mempenyayang sia Allah. Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian sia Allah. Iyyaka na'budu akan engkau kami menyembah, siana disembah Allah. Wa iyyaka nasta'in akan engkau kami minta tolong, siana minta tolong. Awak lain. Jadi waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menjawab. Ana jawaban Allah, haza ma baini wa baina abdi, inilah di antara aku dan di antara ambaku. Iyaya yasta'inu azihili, akan aku iyaya ya'budu hazihili, akan aku dia menyembah itu adalah untukku. Wa iyaya yasta'inu azihi lahu, akan aku dia minta tolong itu adalah untuknya. Lah, ba'amanku dalam ci ayat bana Allah mengecekkan ini di antara aku dan di antara hambaku. Ya kana budu ya kana sain kecil ayatnya nak. Kan yo? Bamaku dalam ci ayat bana Allah mengecekkan ini di antara aku dan di antara hambaku, itu mananduan Allah dengan kita indak berpisah. Jadi ia kana budu kate itu de Allah, wa ia kana stain ke bawah dia gian kada ke kita. Ihdina siratal mustaqim, tunjuan kami jalan nalurui, siana minta tunjuan Allah awak. Sampai sudah beko, itu adalah untuk awak. Jadi ia kana budu kate diambil de Tuhan, wa ia kana stain ke bawah dia giahkan kada ke awak. Antara Allah dengan awak di dalam ia kana budu wa ia kana stain, nan disambah Allah nan minta tolong awak. Aisye Allah jo Muhammad indak bacarai di ma wujud Muhammad di sinan adu zat Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Eko di siku ratanya. Jadi iko nan dikecekan makam tahmid, itu mako sampai Al-Fatihah tu pembukaan tu Allah nama bukaan nan dewa apo rahmatullah. Tu mangkuado ko dibacoe de urang Al-Fatihah
Dijawab dah pak, warahmatul. Iya kana mudukate al-fatihah. Wa iya kana stand ke bawah rahmat Allah. Itu dijawab dia pak. Al-fatihah tu artinya al-fatihah membukaan. Nah membukaan tu sia Allah Ta'ala. Nah nawak mendapat apa? Rahmat Allah, kasih saya Allah. Tu maka dua. Cie al-fatihah, cie rahmatullah. Kalau dibaca orang al-fatihah, dijawab dia wak warahmatullah. Ini al-fatihah lo dah. Walau dua al-fatihah kecewang. Atakah tu lo kecewang? Al-fatihah kecewang. Berarti untuk Tuhan ya, nana wak bakal. Jadi kalau dibaca orang al-fatihah warahmatullah. Jadi al-fatihah kobo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu to al-fatihah wa iyaka nasta'in sampai ke sudah itu warahmatullah. Nyo kesimpulannya cie nan tujuh ayat tu al-fatihah sadua tu nyo tu jadi bagi-bagi lo beko al-fatihah ko nyoha aneko rahmatullah muka suye mangko di duan dalam al-fatihah tu duo dape nan cie diambil de Allah nan saparo dia giang kada ke awak nan dia giang kada ke awak tu namonyo rahmat Allah. Nah melihat dulu nah dia giang kawak tu namonyo rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dake kadake orang babue ba baia. Tu rahmatullah. Aja salah paham lo beko. Aku al-fatihah ko sangat dua sendek ko nyawa. Ana ni ko aku rahmat Allah ko lain. Muka suiknya indah dalam al-fatihah tun diagiahkan di Allah kada ke awak rahmat Allah. Itu makam nan ketiga. Kemungkin makam nan kampe dalam sumbayang bernama makam munajat. Babisi antara Allah dengan Muhammad letaknya di tasawuf yang akhir bunyinya asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca de Muhammad asyhadu alla ilaha illallah, dijawab de Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi menyaksikan antara Allah dengan Muhammad. Kece Muhammad ndak ado Tuhan doh nan ado Allah bana ajanya. Nan kece Tuhan iyo sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Babisia antara Allah dengan Muhammad. Pangka dulu di mabisianya tunan di hadratil kudusiah. Waktu Nabi Muhammad mi'rat. Di sinanya munajat dengan Allah. Iyo to. Lama kuat. Lah mangan tua. Tu betul gana aja. Iyo lai kaji na barangahan. Bentuk-bentuk indah je bentuk eda. Awak mengaji ko bagai ikan dalam kolam ko atau bagai burung dalam sangka? Mengaji ku bantu ikan di dalam kolam atau bantu buruang di dalam sangka? Kalau buruang dalam sangka tubuhnya tak buruangnya panganai bermain-main keluar. Tapi kalau ikan dalam kolam tubuhnya basah nan panganai di dalam air itu sekali ada bani ikan ku nak bermain keluar tidak ada ada orang nak mengeluarnya. Kalau nan ikan nah do banih ka kalau tapi kalau buruang cibulah pesa kate oh pintu eh unda taka jauh eh tabang keluar ba ko kano ba tubuh nan di dalamnya pangana dia wa ba ko tubuh je nan di dalam ko jo ko pangana ba main keluar iyo sabana indah berarti awak samo taka ikan di dalam kolam
Jadi bahasa ko jo wala lok kolega. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi nang kampe makam munajat. Munajat ko babisi antara Allah dengan Muhammad isi bisi nyo dua kalimat syahadat. Nabi tiba di hadratil kudusiyah. Dia giah barang la tarui nabi ka hadrat Tuhan. 50 waktu Tuhan wajibkan beco minta menjadi ringan, 5 waktu menjadi beban. Yo 5 jadi eh. Barakali nabi meminta mako sampai 5 tiga. Barakali. Tu mangko sampai tayatul 9-nya. Kanu nabi setiap meminta inyo hormat dulu. Kato penghormatan ku apa? At-tahiyatul mubarakatuh salatu tay. Satyo nyo ka meminta kurang nyo baco tu dulu. Tumang ko tayatul dalam sumayang ko 9 sadoenya. Luhu barakali tayatul. Duo. Asal barakali. Lampe dua. Mangari barakali tayatul. Duo lo. La enam. Isa barakali tayatul. La lapan. Subuh barakali tayatul. Ah. Kau sembilan sadoenya. Atu. Kanu nabi ko meminta 9 kalinya. Lai ka diminta ka disuruh de nabi o Musa sekali lai. Eh ko abi ko lai. Sabo satio diminta bara tinggal. Bara kurang. Limo kini bara tinggal lai. Suruh jo meminta. Bilanya. Atapi kece Allah Taala ba. Walaupun dikarajokan 5 waktu sari semalam, tapi pahalonyo tetap dia gih 50. Sekali mengarajokan dapat 10. Kalau la 5, manja'a bil asanati falau asru amsalha. Siapa yang mengarajokan satu kebaikan, Allah agih pahalonyo 10 kebaikan. Tu mangko sampai orang sudah puasa di bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari gadang pahalonyo dianggap orang tu puasa kasatahunanyo. Mulang wali ya, sudah puasa sebulan di dalam bulan Ramadan ditambah beko di bulan Sawal 6 hari kece nabi pahalonyo samo puasa kasatahunane. Baik sie. Baca ayat tadi. Man jaa bil asanati falau athru amsa liha. Siapa mendatangkan satu kebaikan, Allah agiah 10. Yo to. Sehingga sumbayang 5 waktu menjadi 50 gadang pahalonyo. Yo to. Setahun berhari 360 hari. Iyo toh. Kupuasu awak ti sabulan kali 10. Barada pe. Atau 3 kali 10. 300 baga kali tinggal mangko sa 360. 60 tambah puasu 6 tadi. 6 kali 10 barada. Berarti jumlahnya 300. Atu mangko nabi mengecek siapa nan puasa 6 hari di bulan Sawal setelah puasa 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan, orang tu menepek pahalo ditulis puasa kasatahunan ni. Sebab puasa sebulan tu 30 hari, 30 kali 10 sama dengan 300. Tinggal 60 lagi. Jadi ada tambah 6, 6 kali 10 60, 300 tambah 60, 360 dalam setahun. Aku isi eh. Aku kelebihne umat nabi. Sehingga basobok jo nabi Musa, taman wang nabi Musa. Eh Muhammad, iyo berbahagialah umai angkau yang lain bisa angkau nabinyo. Kok buliahlah dek Tuhan ambo menjadi umat angkau ya Muhammad. Dialah ambo dipecat menjadi nabi. Ndak usah jo lah ambo nabi. Ko
kok lai bun dia dek Tuhan ambo menjadi umai engkau. Dialah mau dikeluar jadi nabi. Tangkah tu mana harapan Nabi Musa anda ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bama kurang lah menjadi umai. Anda keluar jo lai. Lah menjadi umai nabi, anda nak melanjar jo keluar lai. Aduh lu orang ada risiko kau. Awak risiko kau yo senang awak menjadi umat nabi. Aduh rencana ka keluar dari umat kada. Sebab nabi baru aduh lu nanti bau. Aduh mah Ahmad Musaddiq mengaku menjadi nabi dapat wahyu di Bogor. Tu aduh lu di Jawa agama baru Jasun. Jawa Sunda. Ada yang ke menjadi nabi Tugimin. Tugimin nabi. Ya Habibi ya Tugimin. Nah doa lo aja dah. Aja dia wak laya muah gati ko kadisuwe dugang kamanuka nabi ya wak. Dia gie supermi sabung kue laya muah wak kamanuka nabi. Kalau tak badi di mungko pisau kamanta disuwe manuka nabi laya muah wak. Yo badi itu lu tibulin tu yo. Wak mengecek kini tu barang tang je indah aja. Tibola tibo badi aja bisa tu. Yo sama nak taluk dia wak. Akan yo tu lah la, mandua pangan ha. Kalau lai kuai iman awak biar mati berkalang tanah asalkan Islam daripada hidup bercemim bangkai tapi kabie. Celia. Waktu Nabi Muhammad basobok kubur harum itu adalah kubur Siti Masitoh mati ampe beranak di goriang de Fir'aun. Masitoh ko karajue tukang sikik rambui anak Fir'aun. Sadang manyikik tu inyo berzikir je tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manyike tarui tapi baca jo tasbih bazikir ya. Batanyo anak Fir'aun kau. Eh Masitoh. Allah nama sabui tiuk sabanta tu siat. Kamu lai sabui yo Allah. Sadang menyikik rambui wa Allah Allah ya. Aba tanyo lu awak nan Allah tu siat. Dijawab dek Masitoh. Allah itu Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan ayahmu Fir'aun. Unda. Kalau disiko Tuhan ayah hamba. Ayahmu Tuhan. Tidak. Yang Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Awas kau Masitoh. Ambukan bukan engkau ke suami kau. Tafadhal. Silakan. Jadi suaminya. Jojo. Jo. Enggak juga biar aman dulu. Iya suami kau. Contoh eh. Jo. Agama. Tolong aja orang rumah aja. Nanyo aku ya ayahmu Tuhan dah. Ya betul. Ayah engkau nak Tuhan dah. Nan Tuhan Allah. Oh berarti lah sama juga dua-dua kau jaga. Kalian boh kaduan ke ayah hamba. Kedua lah. Cari Fir'aun ayah. Eh ayah Tuhan. Ya tu ya dimbo kedua ayah. Ya Tuhan dia lah. Ayah Tuhan, Tuhan ayah. Ayah Tuhan, Tuhan ayah. Agama Masitoh dan suaminya khianat. Mereka tidak mengakui ayah Tuhan. Oh tu ya nak muhtar tu. Imbawa muhtar kemarinya. Masitoh tu beranak baduo. Seorang anak lebih kurang berumur 4 tahun. Nam paling ketik lebih kurang 6 bulan. Sedang di pangkuan. Sedang arek menyusu. Dihimbau dek perahun. Masitoh. Memang betul kamu tidak mengakui aku Tuhan. Betul. Yang Tuhanku adalah Allah. Bukan kamu. Ku
kuberi kamu uang yang banyak, tolong akui aku Tuhan. Tidak, Tuhanku tetap Allah. Kuberi kamu rumah yang megah indah bagaikan istana, akui aku Tuhan. Tidak, Tuhanku tetap Allah. Bagi yang kau gaji banyak, tidak, yang Tuhan tetap Allah. Apa kau datang ke mati? Demi Allah, demi membela agama Allah. Apapun resikonya, kami tetap bertuan kepada Allah. Suruh para jurid membuat tungku dua, bacai kuali gadang dua lah. Baik duitnya napi bama suami miya angik lama galagak miya kau keduanya. Masih toh, apa kalian tidak takut? Demi membela agama Allah, yang Tuhan kami tetap Allah. Aku ni iman, buah jantung di ujung tombak di bawah anak rangko tonopan, biar digantung, biar ditembak, iman masih toh tetap di badan. Aikoi kah? Kanubaa dalam batinnya lama buah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun alasannya, enyo tak takut. Biadabnya Fir'aun nyuang ke anak ketik bau muang pek tahun. Baralah kadangan pek tahun, sekadang anak awak nak ketik tu lah. Aba pacik kaki itu aba gorian kami yang angit tu. Cuba bayangkan biadab Fir'aun kah. Koklah dibunuh dahulu di dabiah mangku di goriang. Dah bahana dah. Iko sadari duit tu bagi goriang. Masih nak tangih dan ditangih yang lain. Dihangkit suami masih tu di prajurit. Bam masukkan dalam kaca hangit. Menggeletar dekat sakit marah uang. Tapi nambatin tetap dengan Allah, 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 Allah. Meninggal keduanya. Tinggalai masih tu dengan anak bomu 6 bulan sedang di pangkuan. Main ti ayam mato masih tu. Ayam mato jatuh ke pipi anak. Manangi tarui anak dicium juo. Anak tapi kia dek masih tu. Seorang bayi tidak berdosa. Ikui pulo mami ku tanggung jawab. Akhirnya ba. Mangecek Firaun, ayam masih tu? Apa kamu tidak takut? Akui aku Tuhan. Dan kau salamai. Manangi Siti Masito. Sadang manangi. Mangece anak bau muan 6 bulan kah. Akecenya. Qai'i ya umi anti alal haq. Teruskan wahai ibuku. Engkau berada di dalam kebenaran. Biarlah mati berkalang tanah. Asalkan Islam. Daripada hidup bercemim bangkai tapi kafir. Di sinan tabah bugar iman masih toh. Ayy Fir'aun, setelah kami meninggal dunia, tolong kau kubuan kami cik kubuah kampe-ampenya. Dihangki masih toh di prajurit, nan anak nak lepih dari tangan. Bam masukkan ke kuali gadang cik lagi, menggeletar ke sinan jua anak-anak kau meninggal, menjadi kerupuk angui, orang kau kampe-ampenya. Biadabnya Fir'aun. Walaupun di atas dunia tak kata para sayanya, tapi sarugo Allah lah menunggunya nanti di hari kiamat. Jadi dia awak jan terpedaya nak mencelik duya kau awak. Duya kau nak tempek awak ke kau dah. Nak kampung awak ke dunia kau dah. Nak kampung awak kau dah selamai awak di sarugo besok dari kiamat. Duya kau aku. Nak do nak lamo dah. Kau dulu nak satu kau nak bantu kau dah kau orang kau. Mudo dulu kau bah. Kini bakal mengecek mudo. Awak lah tua. Iya tak? Dulu sekali dia ketik lah je. Kini bakal mengecek ketik lah bau ban. Tutan dua dunia kau nak do kakar. Kaya nak? Lepas paruik makan sakit paruik paruik kawasi. Lepas paruik makan sakit paruik kawasi. Nak orang lah mahu mati. Nah itu dia tidur yaganya. Baki ajo pulang. Siang jago malam lalu. Siang jago malam lalu. Siang jago malam lalu. Mak! Ti! Wah mangaleh. Sudah mangaleh. Pi pulang. Sudah pulang mangaleh. Mangaleh pulang. Pulang mangaleh. Mangaleh pulang. Mak! Ti! Ti! Itu dia jauh jenak. Wah kajau gudang tembok ke gudang pulang pulang ke gudang ke gudang pulang pulang ke gudang. Dan bagaimana muhaib gudang pulang mati. Mati. Tu yo sadu itu. Lah, nangka indak ka mati, indak ada.
Apalagi tak kini ko dalo mati otomatis mati bakajan. Yo. Lelo juga lah malam ko nya. Besok pagi lah tiba je membawan anak-anak tunggak tu lah dulu je. Yo ke ko contoh eh. Jadi cari alo kece ko yo alo. Iko ka contoh eh ke jaka. Ah. Kena pena dah war nak. Dulu orang nak sekolah kini ko. We banyak namanya saro daun dako duo. Tu mako di angke-angke kapal onda ko. Kiro tepat talampau kue angke. Angke kau to puso. Mati. Tadi we duit pai ke sekolah kini pulang. Lamai jale. Mana ngi amma eh? 5 jam dah dulu amu dan tuan-tuan. Lah mulai antuk inyo 5 jam. Tiba tetangga sabalah. Onde ni yo lupa tui anak uni mati lai je. Pagi tadi bau daun dah jadi buku mah wak baru. Kiwi kini ya luhu lah mati je. Digas dia uni kau tangi hempik jam lagi. Kurang kau paralu dituntui ke? Balu kau tak patui. Wee bonda di mukumah pagi mati luhua ba dapat tui. Nyone ndak patui mati pagi, kiro luhua la nampak jo bodo dari buku rumah wa. Aku yo ndak patui gara ka. Bi kalau pagi bonda luhua mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah itu. Jadi kaji ko sangat baharago ibu bapa. Kalau ndak bakaji awak dah lah sama jo manusia ko jo hewannya. Malahan ancak lo hewan daripada manusia ko leh. Ya apa indah. Awak li pernah dimakan edek kabau. Nang kabau li pernah awak makan. Ah bayang lo tu. Lebih gak lain le muncung awak daripada muncung kabau. Kabau tangkah tunaga dang muncung aya lah pernah memakan orang dah. Awak yo angkungan keneknya pina kabau tu. Tu dalam pawi ko lah bagai ku ayam na baku buah dalam tu. Kini lo dah. Ha. Tu bantuan na manusia kau. Odi baco kini kambing tak pernah mandi. Walaupun tak pernah mandi, bu sudah dimasak. Ditutu aja di orang aja. Cipu awak mencuba nak mandi 3 hari. Ku ndak tuju bukit 90 bau ni bagau. Akan yo nak. Amana santiang wadi baru kambing. Banyak kesantian ambil hewan ko di padua wak anyu ciik nak di panggaan de waknyo tando manusia mangaji ado berilmu sumbayang bai badah iku nang kalabian awak di padua hewannya ku ndak mangaji ndak satu sumayang iku awak lah kalah di padua kabau jawi kambiang lah kalah wak ada ke di panggak. Awak mati nak pengguna orang. Lawak maksiat mati. Ibu naik juga kamu. Bangkai lawak di tepi air tu. Dijamu itu. Nak tanggung bau ni dah. Pengguna je bau. Awak. Pengguna. Jadi awak panggaan ciknya. Apa? Lai mengaji awak. Do ilmu awak. Aduh akal awak. Batuhan awak. Itulah yang dipanggaan dewanya. Ku tidak namuah mengaji, bah siap-siap jolah. Wajar Allah mengaji. Ula ika kal an'am balhum adallu ula ika umul ghafilun. Mereka ini sama dengan binatang ternak. Malah lebih sesat daripada itu. Ula ika umul ghafilun. Mereka inilah orang yang lalai. Lalai namuai. Anak ini bangihan gambo. Nado mengira kan dah awak ke mau kecek kabau rena awak nak mau kecek makan kabau kan itu tadinya nak kabau ke rumah awak nak makan kabau itu. Jadi kalau lai berilmu awak di sinan mengkota sisi atah jomari mengaji awak caro batuhan kepada Allah mengkonaya darajat awak. Itulah kaji awak makam dalam sumbayang aduh ampe
makam mi'arat, makam tawajuh, makam tahmid, dan makam munajat. Mudah-mudahan di dalam pengajian kau ada berkahnya di awak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.